paruh akhir pasukan lelaki kejohanan badminton berpasukan Asia BATC, pemain persorangan lelaki negara Lee Zijia berjaya menumpaskan wakil Korea Jun Hyuk Jin dalam rubber set untuk mata pertama negara. Pada set pertama, Zijia ketinggalan dengan mata 13-21. Namun, di set kedua, dia bermain dengan lebih pantas menyebabkan pemain Korea sukar bermain baik. Zijia berjaya menakluki set kedua dengan mata 21-13. Kedua-dua pemain dilihat tidak mudah mengaku kalah, namun wakil Korea dilihat sering melakukan kesilapan. Kawalan gelanggang yang baik beserta pukulan kencang membolehkan Zijia menang 21-15 di set ketiga. Pasangan bergu negara Aaron Chia Sehu Yi tidak mengecewakan hari ini. Mereka berjaya menyumbangkan mata kedua negara apabila menumpaskan wakil Korea Kim Hee-tae, Kim Ji-hwan selepas berhempas pulas dalam tiga set. Aaron Woo Yi berjaya menundukkan lawan dengan mata 21-14, 20-22 dan 21-19. 2-0, Malaysia kini terus mendahului Korea Selatan.